Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali anak-anak sudah hadir ke sekolah tepat waktu ya. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Namun sebelumnya kita buka dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Ya, silakan. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan makanlah dari apa yang telah
telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi jelas sekali ya, di sini disebutkan bahwa makanan yang kita pilih itu harus halalan thayyiban. Jangan sampai kita salah memilih makanan. Baik, kita mulai lagi. Coba kita ingat-ingat yang tahu, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama makanan dalam bahasa Indonesia dulu juga boleh. Tempe ngebul. Tempe? Oke, okay. Tempe. Ada yang tahu gak? Kira-kira tempe itu bahasa, ada bahasa Inggrisnya gak sih? Tempe. Gak ada ya, karena tempe itu adalah makanan khas Indonesia. Oh. Nah, jadi kita patut berbangga. Tempe itu makanan yang sangat enak, sudah dikenal di mana-mana, itu khas dari Indonesia. Selain itu, ada apa lagi nih? Ada yang tahu makanan apa ini? Tapi yang roti. Ya, nama bakpia ya. Itu apa bahasa Inggrisnya? Yaitu bread. Next, apa ini? Ada yang tahu ini apa? Teh. Apa ini? Minuman apa ini? Teh. Ya, betul. Ada yang suka ngeteh? Ada yang lagi sekali lagi, what is driving?
biar benar-benar apa ya? What is this? Thank you.
Iya, berarti mengucapkan perincian kamu sebenarnya. Iya. Menebak ya. Ada yang bisa menebak kalau ada.
kalau ada yang bisa menebak nanti Buyus kasih hadiah. Sip? Kira-kira apa nih ya? Buyus punya beberapa kata yang harus kalian tebak. Kira-kira kata apa yang ada di depan sini ya? Tebak. Ini tentang makanan dan minuman ya. Oke, terdiri dari 5 huruf. Silakan ada yang mau tebak? Huruf apa ini? U. Huruf U? Tidak ada huruf U. A. Huruf A. Oke, ada huruf A di sini. Apa ya? Satu ibu guru. Salah. E-nya bu, E-nya tiga satu. Sekarang masih ada 19 ya.
itu. Izinnya. Sudah selesai? Oh, hebat sekali. Sudah selesai. Yang betul liriknya nih. Dicoret sih. Boleh dicoret, boleh dihindari. Liriknya kan saya yang benar. Oh, pelan-pelannya. I'm finished. Oke, okay. Yang finish boleh. Pak Ispi boleh bantu Bu Yuris dikumpulkan. Yes, siap. Finish. Yes, it. Alhamdulillah. Yeah.
bring ya. Semoga nanti tetap kalian ingat cara menulisnya, cara membacanya, dan nanti selanjutnya kalian seperti yang sudah disampaikan Bu tadi bisa apa? Bisa membedakan makanan yang haram dan memilih makanan harus tahu dulu, dilihat dulu ada meskipun ada logo halal yang terlihat komposisinya, kira-kira ini mengandung sesuatu yang mencurigakan atau enggak. Makanya selalu ditambah ilmu kalian dengan pengetahuan ya. Selain itu untuk adab kita makan harus selalu diingat, harus apa dulu adab makan. Allahumma inna ta'lamu anna dhalil
Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Mungkin situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.